الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علمه في دارين آمين تقديمتان ini satu penyempurna tajuzul musaqatu boleh melakukan musaqat wa ya dia musaqah adalah ayu amilal maliku ghairahu ala nakhlin aw syajarin inabin maghrusin muayyanin fil aqli mar'iyyin la'um indahu liyata'ahadahu bisaqi wa tarbiyati ala anna samaratul hadisata awil mawjudata lahuma. Definisinya panjang juga definisinya. Musaqah adalah ayu amilal maliku, seorang pemilik kebun ya, mempekerjakan ghairahu akan orang lain ala nakhlin atas kebun kurma au syajari inabin atau kebun pohon anggur magrusin yang ditanam muayyanin yang ditentukan. Jadi pohonnya pohon anggur, pohon kurma. Bukan pohon sembarangan, bukan pohon kecapi, bukannya. Fil akdi, ya. Pada akad mar'iyin yang dilihat lahuma bagi keduanya indahu di sisinya, si akad itu lihat ta'ahadahu supaya dia perhatikan akan dia. Jadi dalam akad janji untuk diperhatikan bisaqiyihi, ya, dia berjanji ya untuk memperhatikannya. Dengan bagaimana cara perhatiannya, berjanjinya untuk memperhatikannya ya, berjanji untuk memperhatikannya ya bisaqi dengan disirami ya, watarbiyati dan dirawat. Kalau orang didik, kalau pohon dirawat ala anna samarata atas bahwa buah hasilnya ya al hadisata yang baru awil maujudata atau yang ada udah lama ya lahuma untuk keduanya jadi bagi hasil. Wala tajuzu fi ghairi nakhlin wa inabin, dan tidak boleh pada selain kurma dan anggur illa taba'an lahuma, kecuali mengikut kepada keduanya. Wa jawwazaha al-qadimu, dan membolehkan akan dia musaqah oleh ya mazhab ya mazhab kita Syafi'i ya mazhab Imam Syafi'i yang qaul qadim bisa iril asjari pada sekalian pohon-pohon. Jadi pohon apa saja, bukan pohon kurma, anggur kurma aja. Ya, pohon apa aja boleh. Kecapi, pohon mangga, ya, pohon jeruk, rambutan. Pada sekalian pohon. Wabi dan dengannya ya, boleh sekalian pohon-pohon. Qala Malikun wa Ahmadu, berkata Imam Malik dan Imam Ahmad. Waqtarahu jam'un min ashabina, dan telah memilih akan dia oleh satu jamaah daripada ashab kami. Boleh juga. Ya. Jadi mazhab Maliki, ya. Mazhab Ahmad bin Hanbal boleh. Walau saqahu ala wadi ghairi ma'grusin liyagrisa'u wa yakunu syajaru aw samaratuhu iza asmarala umma lam tajus. Walau sako, jika lo dia melakukan akad musako
ala wadi ghairi maghrusin, atas ya, ya, ini lembah yang tidak ditanam, supaya dia tanam. Lembah, atas lembah yang tidak ditanam, satu kebun lah, tempat itu ya, supaya dia tanamin. Wa yakunu syajar, dan ada pohon itu, awi samaratu, atau buahnya, iza asmara lahuma, apabila berbuah untuk keduanya, lamnya jus, enggak boleh. Kalau begitu katanya enggak boleh. Jadi masih kosong soalnya. Harusnya udah ada selain gitu. Ini masih kosong, supaya ditanemin. Lakin akan tapi ada aja yang berbeda. Qadiyatu kalami jam'in minas salafi jawazuhu. Tuntutan hukum ya, kalam satu kelompok daripada salafus saleh itu boleh in. Jadi tanah kosong ditanemin lalu hasilnya bagi dua. Ya. Itu beda pendapat ulama. Ya. Ada yang boleh in, ada yang boleh in. Kita banyak kayak begini ya. Banyak kayak begini. Tapi ada yang boleh in ini. Wasyajaru li maliki, pohon itu milik ya pemiliknya, bagi pemiliknya. Wa alaihi lizil ardi ujratu misliha, dan atasnya bagi yang mempunyai tanah itu ada upah yang sewajarnya. Wal muzara'atu, muzara ya, dia itu adalah ayu amil al maliku ghairu ala ardin liyazra'a bi juz'in ma'lumin mimma yakhruju min wal bazru wal bizru wal bazru min al maliki fa in kana al bazru min al amili fa iya mukhabaratun. Muzara'a adalah ayu amil al maliku, seorang pemilik mempekerjakan ghairuhu, akan orang lain, ala ardin, atas suatu tanah, liyazra'aha, supaya dia tanamin itu tanahnya, bijuz'in maklumin, dengan bagian yang sudah diketahui, mimma yakhruju minha, daripada apa yang keluar darinya hasilnya, wal bazru minal maliki, benihnya dari yang milikin. Jadi benihnya dari pemilik, dari yang punya, namanya muzara'ah. Fa in kana al-bazru, maka jika benihnya min al-amil, daripada yang bekerja, fa iya mukhabaratun, namanya mukhabarah. Ini bedanya begitu aja. Wa umma batilani, keduanya batal. Kenapa? Linahi al-umma, karena dilarang bagi keduanya, daripada keduanya. Wa ikhtara subkihu, memilih oleh Imam Subki, kajam'i akhirina, seperti satu kelompok ulama yang akhir, jawazahuma, akan boleh keduanya. Jadi boleh aja. Dan ini banyak dilakukan di zaman sekarang. Enggak apa-apa, karena apa? Ada yang bolehin. Wastadallu bi'amali Umar radhiyallahu anhu wa an Madinati, dan mereka mengambil dalil dengan amal Umar radhiyallahu anhu dan ahli Madinah. Wa 'alal murajjahi, walau upridatil ardu bil muzara'ati wal mughallu lil maliki. Wa al murajjah, dan atas yang diungguli, walau upridatil ardu, maka jika lo disendirikan tanahnya, bil muzara'ati, disendiriin dengan muzara'ah, jadi satu-satu dengan muzara'ah tanahnya, dengan sistem muzara'ah, wal mughallu, hasilnya lil maliki ya, hasil buminya kepada pemiliknya. Wa alaihi lil amili ujratu amalihi, dan atasnya bagi orang yang bekerja ada ujrah, ada upah pekerjaannya. Wa dawabihi wa alatihi,
binatang kendaraannya dan alat-alatnya. Wa in upridatil ardu bil mukhabarati, dan jika disendirikan tanahnya dengan mukhabarah. Mukhabarah tadi, mukhabarah ya, apa? Benihnya dari pekerja. Fal muwallu, maka hasil bumi-nya lil amili, bagi yang bekerja. Wa alaihi limalikil ardi ujratu misniha, dan atasnya, atas orang yang bekerja, bagi yang memiliki tanah, ya, ujratu misliha, ada upah yang sewajarnya. Wa tariqu ja'li lu'ulati lahuma wala ujrata ayaqtari al-amilu nisbal ardi bi nisbil bazri wa nisbi amali wa nisbi manafi alati. Wa tariqu, dan cara ja'li lu'ulati, menjadikan hasil buminya, ya, lahuma, bagi keduanya, wala ujrata, dan tidak ada upah. Ayak tari al amilu, bahwa seorang pekerja menyewa, menyewa lain lagi, nismal ardi, setengah tanah, binis bil bazri, dengan menggunakan setengah benih, wanis bi amali, dan setengah pekerjaannya, wanis bi manafi alat, dan setengah manfaatnya, manfaat alat-alatnya, au binis bil bazri, atau setengah benihnya. Jadi sebagai upahnya, bayarannya. Wa yatabarru'a, dan dia bertabarru, sukarela, bil amali, dengan kerjaannya, wal manafi, dan segala kemanfaatannya, in kana al bazr minhu, ya, jika ada, ya, benihnya, ya, darinya, dari pekerja. Fa in kana minal maliki istajarahu binisbil bazri, ya, fa in kana minal maliki istajarahu binisbil bazri liyazra'a lahu nisbal akhra minal bazri binisbil ardi wa yu'iruhu nisbaha. Fa in kana, maka jika ada benihnya, minal maliki, dari pemiliknya yang punya, istajarahu, maka dia memberikan upah, mempekerjakan, memburuhkan, ya, jadi dia apa, dipekerjakan, buruh, berarti nanti ada upah, upahnya binis bil bazri, dengan setengah setengah apa, bazri, benih, liyazra'a lahu nisbal akhra, supaya dia tanamin untuknya setengah yang lain, minal bazri, daripada apa namanya, benihnya, finis bil ardi, pada setengah buminya. Wa yu'iruhu nisbah, ya, dan dia, ya, meminjamkan akan dia setengahnya, yu'iru. Ini kalau kita di sini di Jakarta enggak kebayang, kita enggak pernah melakukan ini di sini. Iya. Kita kepikiran di sini adanya kontrakan, ya. Adanya kontrakan. Jadi masih adanya kontrakan, enggak ada kebun. Jadi untuk mengaplikasikannya di Jakarta sepertinya, ya, sulit ini, ya. Wallahu a'lam bishawab.